Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Eko New Official. Tentunya masih tentang layang-layang naga. Minggu tanggal 8 November 2020, layang-layang naga banyak mengudara di Pantai Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta. Terus dukung channel ini, Eko New Official, dengan cara subscribe. Yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe. Biar channel ini bisa berkembang dan bisa lebih maju. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang telah setia dan mendukung channel Eko New Official ini. Simak sampai habis karena video ini sangat menarik untuk ditonton. Dan di hari Minggu ini, langit Pantai Parangkusumo dihiasi puluhan naga dari berbagai daerah. Dan banyak sekali pengunjung yang datang untuk menyaksikan layang-layang naga di acara ngunduh bareng layang-layang naga di Pantai Parangkusumo. Dan bagi teman-teman yang tidak sempat untuk menyaksikan langsung di Pantai Parangkusumo, simak video ini sampai habis. Karena channel Eko New Official selalu meliput layang-layang naga di Pantai Parangkusumo dan di jalur lintas selatan Bantul, Yogyakarta. Di Pantai Parangkusumo ini, cuaca yang sangat cerah dan angin sangat mendukung. Banyak layang-layang naga yang mengudara di Pantai Parangkusumo, dan saking banyaknya tadi ada yang bergesekan soalnya jaraknya terlalu dekat. Di acara ngunduh bareng ini dibagi menjadi dua bagian, di Pantai Parangkusumo dan di Gumuk Pasir. Yang di Pantai Parangkusumo banyak layang-layang naganya dan juga ada yang model lainnya. Kalau di Gumuk Pasir, layang-layang janggan. Tidak usah panjang lebar, saya mengisi suara di video ini agar teman-teman puas menonton layang-layang naga. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton dan terima kasih.